Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai mantan anggota dari Luna, yaitu Ju, yang menyumbangkan semua hasil dari Jiwoo Store ke Korea Music Development Corporation Aggregate. Jadi guys, diberitakan bahwa Ju telah mendonasikan semua hasil dari Jiwoo Store ke Korea Music Development Corporation Aggregate. Menurut laporan, pada tanggal 28 Desember, pendapatan dari barang-barang yang dijual melalui saluran YouTube Ju, yaitu Ju Can Do It acara Jiwoo Store, telah disumbangkan ke Korea Music Development Corporation Aggregate. Dana itu akan digunakan untuk mendukung kegiatan bermusik dan juga kemandirian musisi baru dan juga senior. Ju pun berkata kepada para penggemarnya, guys, bahwa berkat dukungan para penggemarnya, dia dapat sedikit membantu industri musik. Dia mengucapkan terima kasih dan juga mau minta minat para penggemarnya yang berkelanjutan di masa depan untuk dirinya. Dalam berita lain, SBS News baru-baru ini mempublikasikan pertukaran pesan KakaoTalk antara mantan anggota dari Luna Ju dan juga manajernya di BlackBerry Kreatif yang belum ada tindak lanjutnya. Nah guys, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya. Sampai di sini video aku, thank you for watching. Dari aku, bye-bye. See you on the next video.